Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama channel Lexplay. Dan hari ini gua mau kasih kalian tutorial bagaimana download GTA 5 di Android. Oke, caranya sangat mudah. Tonton terus video ini. Oke, caranya sangatlah mudah. Pertama, kalian ke link deskripsi channel dan kalian lihat di situ ada saya taruh linknya GTA 5-nya ya. Setelah itu kalian masuk, setelah kalian download kalian buka dan nanti GTA 5-nya akan seperti ini. Nah, kita play. Nah, ini ada ciri-ciri GTA 5 seperti biasa. Kalian bisa melihatnya nih. Oke, kita main coba. Nah, oh ya guys, saya juga lupa bilang kalau GTA 5 ini adalah versi betanya ya, bukan GTA 5 asli. Ya mirip lah dengan aslinya dikit, bahkan lebih bagus kayaknya daripada GTA San Andreas ini. Sini kamu, mana kamu? Wow, ternyata why are you still breathing? Kejam juga sih mereka nih. Oke, cukup nembak-nembaknya. Lalu kita jalan. Nah, di sini kayak GTA 5 online ya, nggak salah saya. Waduh, kena kan mati nih, pasti mati. Waduh, matinya luar biasa, guys. Mirip juga ya. Oke, guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys. Dan bye-bye.